Halo teman YouTube semua, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara mendapatkan uang di Facebook, yaitu dengan cara membuat halaman di Facebook ya, atau fanpage Facebook. Nah, di sini bagi kalian yang suka bermain Facebook, saya sarankan untuk membuat halaman Facebook ya, supaya nantinya bisa menghasilkan uang. Tapi sebelum saya lanjut ke caranya, alangkah baiknya kalian support dulu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nantinya tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Sekarang langsung saja ke caranya ya untuk membuat halaman Facebook. Langkah yang pertama, silahkan kalian login atau masuk ya ke akun Facebook kalian. Karena di sini saya sudah masuk ke akun Facebook, caranya yaitu sekarang kita klik garis 3 di pojok kanan atas ini ya. Kita klik garis 3, lalu di sini kita klik halaman ya, atau kita buka halaman yang ini, kita buka. Selanjutnya di sini buat halaman ya, yang ini kita klik buat halaman. Selanjutnya kita klik mulai. Nah, di sini kita harus membuat nama halaman ya. Silahkan kalian membuat nama halamannya sesuai keinginan kalian. Di sini saya kasih contoh nama halamannya yaitu hiburan. Silahkan kalian sesuaikan saja ya nama halamannya. Kalau sudah, kita klik selanjutnya ya di bawah. Nah, di sini kita harus menambahkan lagi kategori ya. Misalkan di sini kategori musisi, kesehatan atau kecantikan, atau tekuk kelontong. Silahkan kalian pilih ya kategorinya. Tinggal kita klik saja di sini, tambahkan kategori yang ini, kita klik. Sebagai contoh di sini saya akan memilih yang ini ya, kreator digital yang ini, kita klik. Kalau sudah kita klik selanjutnya ya di bawah. Nah, di sini bagi kalian yang sudah mempunyai situs web, tinggal masukkan ya situs webnya di sini. Tapi bagi kalian yang tidak memiliki situs web, kita klik saja lewati ya di pojok kanan atas ini, kita klik lewati. Selanjutnya di sini kita buat foto profil ya. Kita klik yang ini nih, foto profil ini kita klik. Lalu kita ambil ya dari galeri kita, kita unggah foto. Sebagai contoh saya akan memilih foto yang ini ya. Nah, kalau sudah kita klik selesai ya di bawah. Nah, di sini sekarang kita sudah selesai ya membuat halaman Facebooknya. Di sini selanjutnya kita bisa atur ya, atau edit detail publik ya. Yang ini kita klik edit detail publik. Nah, silahkan di sini kalian atur ya, foto profil, foto sampul, bio ya. Silahkan di sini kalian edit-edit sendiri ya. Nah, di sini untuk mendapatkan uang atau untuk monetisasi di halaman Facebook ini ada syaratnya ya teman-teman, yaitu syaratnya 10.000 pengikut dan 30.000 jam tayang ya, atau jam tonton. Silahkan kalian di sini ya buat atau upload video sampai memenuhi syaratnya ya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman ya cara membuat halaman di Facebook. Semoga bermanfaat.